nak berniaga kat sini. Alasan dia ada planning kat sini. Seorang wanita mendakwa dia telah dihalau peniaga lama ketika mahu menjalankan operasi perniagaan di kawasan Taman Industri Sri Sulong, Batu Pahat, Johor. Menerusi hantaran yang dimuat naik oleh wanita yang dikenali sebagai Zarifah Aisar di laman TikToknya, dia terpaksa akur dengan arahan peniaga itu dengan menolak gerai mudah alihnya ke kawasan berbeza. Walaupun sebab mengharungi cabaran tersebut, Zarifah tetap bersemangat untuk terus mencari rezeki selepas dipujuk oleh suaminya. Ni apa nak tolong apa? Okey, kita nak pindahkan stall. Dayang, mana sampai tu? Oh, nak tolak kat mana? Situ eh? Okay. Orang dah halau kita kan? So, kita pindah lah eh. Ni lawa Melayu kita. Dia dah majukan tempat ni. So, kita tak boleh nak berniaga kat sini. Alasan dia... dia ada planning kat sini. So dia nak campak kita kat sana. Terus kita tolak store kat sana. So bertabahlah. Ya, siapa-siapa yang nak berniaga tu bertabahlah. Inilah sikap orang Melayu. Kita tak berniaga macam dia. Dia burger dengan kopi. Kita tak kira tak berniaga dia. Sebab kita memang tak nak matikan kan bersih orang Melayu kan. Tapi dia dah tak bagi nak macam mana. Kita akur sajalah. Ni kedai kita ni. Yang atas ni kedai kita. Kita sewa. Okay. Kita tarik current daripada kedai tu. Lampu ni pun kita buat. Okay. Tarik current kat tiang ni. So sebab nak dekat dengan tiang. So stall kita letak sini lah. Tapi dia tak bagi. Nak macam mana. Terpaksa lah. Kita ikut walaupun bukan tanah dia. Kan? Hati ni tengah menahan ni. Menahan sebab ada... sebab lah. Sedih. Sebab orang Melayu kan? Sama-sama Melayu kan? Sedih. Hati ni sedih. So malam ni... Abi tengah buat... wayar. Untuk tarik. Kita nak... tarik wayar panjang sikit. Tarik ke sini. Terpaksalah kita ikut. Kan? Sama Melayu kan? Jangan kita nak gaduh kan? Sebab hati. Sebab. Sebab ni lah orang Melayu kita. Bila sama-sama berniaga. Macam ni lah. Yang kita gunakan tu. Seorang berniaga. Kita nak hadap seorang berniaga. Yang kita dugaan kita macam-macam. Kita belum start pun. Kita baru minta kebenaran. Tak bagi. Okey lah. Kita akur saja eh. Yang tahu tempat ni tahulah. Bukan nak memalukan sesiapa kan. Tapi saya. Inilah kenyataan. Yang sebagai seorang peniaga kena terima. Kena terima dengan berlapang dada. Kena terima dengan hati terbuka. Bila tanah free. Tak ada sewaan. Tak dibenarkan berniaga oleh orang-orang yang terdahulu berniaga di sini kerana planning dia orang. Sedih, memang sedih. Kita akulah, kita pindah. Okey. Tak apa, tolak je dulu. Bila kena halau, so kita kenalah tolak stall. Dah kena halau dengan peniaga lama yang berniaga dekat atas tanah free. Cuma dia tambak je. So kita mengalah lah eh? So tarik wayar tu panjang lah sikit daripada tiang tu. Kita kena tarik ke sini. Sebab
tempat ni kono dia yang majukan, dan tanah free pun dia majukan, so dia tak kasi kita meniaga kat situ. Okay, so kita tolak. So dengan hati yang reda, inilah dugaan orang meniaga, inilah cabaran orang meniaga, kita kena terima. Okay, yalah, kita tabahlah hati ya.